Assalamualaikum, selamat datang di channel Coklat Keju 21. Di video kali ini saya akan membuat es dawet atau es cendol. Untuk resep dan caranya langsung saja kita buat sama-sama. Pertama-tama kita siapkan panci untuk memasak. Lalu kita masukkan 50 gram tepung beras, 60 gram tepung tapioka, 40 gram tepung hangwai, 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan 600 ml air putih. Sambil kita masukkan airnya, kita aduk-aduk merata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian kita lanjut aduk merata. Selanjutnya nyalakan api kompor dan ini kita masak hingga mengental. Sambil dimasak kita terus aduk agar bagian bawahnya tidak lengket. Gunakan api sedang cenderung kecil agar tidak mudah gosong. Sekarang adonan cendolnya sudah matang dengan sempurna, warnanya sudah terang. Kita bisa matikan api. Kemudian kita siapkan air es. Lalu kita masukkan adonan ke dalam plastik segitiga seperti ini jika tidak memiliki cetakan cendol. Lalu kita semprotkan saja ke dalam air es. Kita juga bisa menggunakan kukusan rice cooker. Tinggal kita tekan-tekan seperti ini dan cendolnya bisa turun dengan sendiri. Jika menggunakan cara ini akan lebih cepat dibandingkan menggunakan plastik segitiga. Jika ada cetakan cendol di rumah, itu akan lebih mudah lagi. Setelah semua cendolnya selesai kita cetak, ini cendolnya kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat air gulanya. Masukkan 200 gram gula merah ke dalam panci, lalu tambahkan 250 ml air putih. Jika ada daun pandan juga bisa ditambahkan. Lalu ini kita masak hingga mendidih dan gulanya larut. Selanjutnya ini air gulanya kita saring agar kotorannya bisa keluar. Dan ini air gulanya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat santannya. Siapkan panci dan masukkan 300 ml santan kental. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu santan kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Kita gunakan api sedang saja agar tidak mudah gosong. Setelah santannya mendidih seperti ini sudah siap kita angkat dan cendolnya sudah bisa kita hidangkan. Siapkan gelas yang berisi es batu, lalu kita tambahkan cendol. Kemudian tambahkan air gula. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian kita tambahkan santan. Dan sekarang sudah siap dinikmati. Ini segar sekali, apalagi diminum saat panas-panas. Ini enak sekali. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.